Fagillahu الذين آمنوا منكم والذين العلم درجات والله بما Metode Albidaya Jembatan Ngaji Kitab Kuning untuk Para pemula. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة وصلنا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم أوصل جميع إخوانه من الأنبياء المرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين ثم أوصل جميع الملائكة المقربين خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين داج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم Surah al Untuk para pihak yang ikut membantu Memfasilitasi dan membangun Pondok Niki Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim Maliki yaumiddin yakana 'abdan yakana sta'in nasrallad mustaqim suratal ladina na'tamd 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim walad dhalin lirabbifil amin Untuk pembangunan pondok <tik> niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Fatihah أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر Untuk keluarga besar Al-Bidayah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Diparing kesehatan Diparing kemudahan dalam rangka Bertolabul ilmi Diparing kesuksesan dalam rangka Menjalani kehidupan Dan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dilindungi dari bahaya narkoba Dan kenakalan remaja Al-Fatiha A'udhu billahi minasyadhan rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب في بسم الله الرحمن الرحيم تبقى بس ما إندونيسيا تلبي Bismillahirrahmanirrahim Amal burhanu Adapun bermula bukti Amal burhanu Adapun bermula bukti Alal istidlali Atas menjadikan Hujjah atau menjadikan dalil Alal istidlali Atas beristidlal biha Dengan al-adillah al-arba'ah Di atas jawab dari amma sekaligus menjadi khabar dari al-burhan adalah fahuwa maka bermula al-burhan adalah fahuwa maka bermula al-burhan adalah qauluhu firman Allah Subhanahu wa taala ta'ala dalam keadaan mahaluhur siapa Allah Kaulnya fi surat di dalam surat An-Nisa yang berbunyi badal dari kaulun rupanya ya ayyuhalladzina amanu athi'u wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa intana tanaza'tum fi syai'in fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila Ya ayyuha wahai ingat-ingat alladzina orang-orang amanu yang beriman siapa alladzina Ati'u Taatlah siapa kamu semuanya Allah akan Allah Wa ati'u Dan taatlah siapa kamu semua Ar-Rasulah akan Rasul Allah Wa ulil amri dan ulil amri Mingkum dari kamu semuanya Fa intana za'atum Fa intana za'atum Maka jika berselisih siapa kamu semua fi dalam sesuatu farudhu maka mengembalikanlah siapa kamu semuanya hu akan syai' ilallahi kepada Allah war rasuli dan rasulnya Allah ing jika ka ada siapa kamu semuanya khabar dari kana adalah tuk minuna beriman siapa kamu semuanya billahi kepada Allah wal yaumi al wal dan hari al akhir yang akhir Zalika bermula itu mengembalikan sesuatu ilallah wa rasul adalah khairun lebih baik wa ahsanu dan lebih bagus apanya tamyiz dari ahsanu apanya takwila akibat Amal burhanu anapun utawi bukti alal istidlali ingatasi beristidlal biha kelawan hadhil al, al adillah al-arba'ah Iku fahuwa Mongko utawi al burhan alal istidlali biha iku kauluhu firmane gusti Allah Ta'ala halamahuluhur sintan gusti Allah fi suratin nisa'i ing dalam surat an-nisa'i Ruba ne firman ya ayyuhalladzina ing eling-eling wong akeh Ya ayyuhalladzina ing eling-eling wong akeh amanu kang podho iman sapa alladzina Athi'u taat sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah wa athi'u lan taat sapa sira kabeh Ar-Rasul ing rasuli Allah wa ulil amri lan ulil amri mingkum saking sira kabeh fa intana zaatum maka lamun bersulayan sapa sira kabeh fi syai'in ing dalem suwi-wiji faruddu maka bali sapa sira kabeh hu ing syai'i lillahi maring Gusti Allah war rasul Gusti Allah ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh khabar saking kana iku minuna beriman sapa sira kabeh billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir hari akhir Dhalika utawi mengkono mengkono raddu Utawi mengkono mengkono balik akan khabari dhalika iku khairun luih bagus Wa ahsanulan luih bagus apani takwila akibate Itu cara bacanya Mari kita Apa namanya Analisis sekarang Saya ingatkan Amal burhanu Amma itu artinya adapun ketika kita menemukan sebuah lafat apakah sebuah kalimah isim atau huruf yang artinya tidak sempurna kecuali diberi tambahan maka itu namanya syarat jadi untuk bisa mengetahui ini syarat ini bukan syarat itu harus tahu arti lagi-lagi akhirnya kita mengomong pada jangan diremehkan yang namanya mufrodat ya gerakannya begitu Tiada hari tanpa hafalan mufrodat. Kalau seandainya kita memang benar-benar kepingin bisa baca kitab, gak mungkin. Nahu yang kita miliki, pemahaman nahu yang kita miliki, akan lumpuh. Kalau seandainya kita tidak banyak mufrodatnya dan mufrodat itu ya manual, gak bisa instan. Itu kalau nahu memungkinkan masih ada sistematisasi macam-macam, tapi kalau mufrodat itu sangat manual. Ketika interaksi, frekuensi interaksi kita dengan kitab itu makin banyak, maka makin memungkinkan koleksi mufradat kita makin banyak. Frekuensi interaksi kita, kita dengan kitab itu makin banyak, maka kemungkinannya mufradat kita, vocab kita, kosakata kita itu makin banyak. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Kalau seandainya kita menemukan sebuah lafat yang secara arti itu tidak memungkinkan kita anggap sempurna kalau seandainya tidak kita beri tambahan maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir mari ngono kita diam setelah itu kita diam tidak bisa ketika kita menyebutkan kata-kata barang siapa mesti pada akhirnya harus ada maka maka hendaklah yang bersangkutan memuliakan tamunya memuliakan tetangganya Ketika kita menemukan sebuah lafat yang secara arti tidak mungkin kita anggap sempurna, kalau seandainya kita tidak beri tambahan maka, maka itu namanya syarat. Ketika syarat, maka ada tiga komponen seperti yang saya katakan. Ada komponen adat syarat, ada komponen fi'lus syarti, ada komponen jawab syarti. Ya, begitu. Pasti tiga itu. Adat syarat, fiil syarat, dan jawab syarat. Amma ini adalah adat syarat. Ketika kita bertemu dengan adat syarat yang penting untuk kemudian kita urai lebih lanjut, adalah kira-kira ini kategori isim atau huruf. Kenapa ini kok dipertanyakan, Ustadz? Kalau isim wajib diberi kedudukan erop. Isim itu tidak mungkin, tidak harus ada hukum eropnya. Kalau tidak, rofak ya nasob. Kalau tidak, nasob ya cer Tidak ada isim yang tidak memiliki hukum erop tapi kalau huruf tidak ada ceritanya huruf itu berkedudukan rofa huruf ini berkedudukan nasob huruf ini berkedudukan cer itu tidak ada huruf itu jadi kalau huruf mesti benih karena mabni tidak memiliki kedudukan i eh, arab di situ nah, itu namanya paradigma berpikir ya kalau kita bertemu dengan huruf pasti tidak memiliki hukum i'rab Kalau kita bertemu dengan isim pasti memiliki hukum i'rab Apakah isim itu adalah mabni atau mu'rab? Sama, semuanya pasti mempunyai kedudukan i'rab Tapi kalau kita bertemu dengan kalimat fiil Diklarifikasi terlebih dahulu Apakah fiilnya mabni atau fiil mu'rab? Nah, kalau fiilnya itu mu'rab baru ditanyakan Ini rova, nasob, atau jazm Begitu Amma itu adalah merupakan adat syarti yang dianggap mutabamin makna fi'il syarti Dianggap menyimpan maknanya fi'il syarat Karena demikian kalau seandainya yang kita temukan itu adalah amma Maka pasti di situ tidak ada fi'il syaratnya Karena fi'il syaratnya dianggap tersimpan di dalam adat syarat amma Oleh karena demikian maka ketika kita menemukan ada syarat yang berupa amma pasti yang jatuh sesudahnya adalah mubtada amal burhanu adapun bermula bukti amal burhanu anapun utawi bukti langsung mubtada enggak mungkin fiil syarat di situ karena dianggap mutadammin makna fiil syarat Mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya adalah fahuwa. Jawab syarat itu kalau amma pasti ada fa'nya, Jawab syarat itu masalahnya begitu Kapan ada fa'nya, kapan tidak ada fa'nya Sebenarnya kapan ada fa'nya, wajib ada fa'nya Dan tidak itu terkumpul dalam nazam Bareng-bareng rek Ismiyatun talabiyatun wabijamidi Wabima waqat wabilan wabitamfisi apabila jawab syaratnya adalah berupa jumlah ismiah atau isim maka wajib ditambah fa ismiyatun talabiyatun apabila jawab syaratnya adalah berupa amar atau nahi itu tolap namanya maka wajib ditambah fa ismiyatun talabiyatun wabi jamidi apabila yang namanya adat syarat berupa fiil jamid mak <coughs> maka wajib ditambah fa wabima wakat wabilan wabit tamfisi itu semacam itu ismiyatun talabiyatun wabijamidi wabima wakat wabilan wabit tamfisi ya begitu itu poin yang pertama yang kepingin saya tegaskan yang kedua adalah fahuwa kauluhu kata-kata kaulun digaris bawahi di situ apa yang kepingin saya tegaskan? Kalau seandainya kita bertemu nafat kola atau kaulun, maka kita bertemu dengan konsep apa yang kemudian kita sebut sebagai makulu kaulin. Ya, gitu. Qala ta Allah Taala, misalnya, U amfusakum wa ahli kum berfirman, siapa Allah gusti Allah Ta'ala Dalam keadaan mahlur siapa Allah Makulu kaulen Jumlah yang menjadi isi pembicaraan itu adalah Makulu kaulen namanya Kalau seandainya kola disebutkan dengan menggunakan fi'il Apakah fi'il madhi, apakah fi'il mudhari Itu nanti jumlah yang jatuh sesudahnya itu namanya makulu kaulin istilahnya makulu kaulin memungkinkan untuk kemudian kita anggap sebagai mafulun bihi memungkinkan kita anggap sebagai naibul fa'il tergantung pada apakah fiilnya itu maklum atau majhul waqila ya ardublai ya waqila karena majhul maka ya selanjutnya isi pembicaraan itu itu disebut sebagai naibul fa'il perhatikan kalau seandainya kita bertemu dengan lafat kola kola ya dilihat apakah kemudian berbentuk master kaulun apakah kola Apakah kola, apakah fi'il madhi atau fi'il mudhari terserah. Pokoknya kalau seandainya berbentuk fi'il, maka dia pasti memiliki makulu kaulin, makulu kaulin pasti berbentuk jumlah. Kalau seandainya makulu kaulin yang berbentuk jumlah itu jatuhnya setelah kola yang maklum, maka jadikan maf'ul Kalau seandainya dianggap sama dengan maf'ul kalau seandainya uh, apa namanya jatuh setelah uh, fi'il majhul, qila ya arabdu ar ya maka di situ dianggap sebagai naibul fa'il jadi penting kalau seandainya kemudian diucapkan dalam bentuk masdar bagaimana nah, itu yang kemudian disebut sebagai badal kebetulan di sini fahuwa qala yaqulu itu pakai masdar karena demikian maka ya ayyuhalladzina amanu itu adalah merupakan bentuk atau badal dari lafadz qawluhu rupanya rupanya begitu jadi jumlah ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum dan seterusnya itu itu menjadi badal dari kauluhu karena kebetulan kauluhu di situ adalah berkedudukan khabar maka badalnya juga berkedudukan rafa nanti meskipun karena yang di Eropa itu adalah jumlah maka sifatnya adalah mahal mahal begitu ya itu poin penting untuk lafadz kaulun yang pasti kita temui di dalam sebuah teks kalau seandainya kita bertemu dengan lafadz kaulun di dalam teks dilihat apakah sirotnya masdar atau fiil kalau fiil maka dia jumlah yang jatuh sesudahnya misalnya Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya innamal a'malu bin niyati ini masalah innamal a'malu bin niyati itu namanya makulu kaulin ya kenapa karena jatuh setelah kola kola menggunakan fiil bukan kaulun ya tapi umpamanya dirubah wa qaulu rasulullahi wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat maka innamal a'malu bin ini dijadikan sebagai badal dari kaulu. jadi ada penyikapan khusus ketika kita bertemu dengan fi'il qawla kalau seandainya diucapkan atau kita temukan dalam bentuk fi'il maka itu namanya makulu qawlin. Mak qawlin memungkinkan kita i'ropi sebagai mafulbi, bih memungkinkan juga kita i'ropi sebagai na'ibul fa'il tergantung pada apakah fi'ilnya termasuk dalam kategori maklum atau majuhul ya itu semacam itu waqila ya ardu gitu itu semacam itu Kemudian selanjutnya sekarang ya ayyuhalladzina amanu kita masuk dalam konteks munada diperhatikan ya ya ayyuhalladzina amanu ya di situ adalah munada ya kan ayuh di situ disebut sebagai ayun wuslatun dan hak tambih kapan yang namanya munada itu harus dibantu oleh ayun wuslatun dan hak tambih huruf nida itu harus mendapatkan bantuan ayun usulatun, dan hak tambih apabila huruf nida ya dalam hal ini adalah masuk kepada munada yang ada alnya termasuk alladzina di sini oleh sebab itu sampean tidak akan menemukan kata-kata yal kafirun mesti ya ayyuhal kafirun Ya nabiu nggak akan menemukan ketika ada alif lamnya. Ya ayuhan nabiu. Ya nafsu misalnya. Ya Tuhan nafsul mutma'inna Ya. Jadi huruf nidaiyah ini tidak bisa langsung masuk kepada munada ketika munadanya ada alif lamnya. An Nas, misalnya, tidak memungkinkan kita langsung masuk. Ya, nasu pasti ya. ayyuhan nasu! Kenapa? Karena munadanya anasu. An Kenapa anasu an ada alif lamnya? Ketika munadanya ada alif lamnya, maka tidak memungkinkan huruf nida. Ia ini langsung masuk, nempel kepada munadanya. Itu tidak memungkinkan, harus dibantu dengan ayun wuslatun dan hak dilihat kalau seandainya munadanya berhukum mudhakar maka pakai ayu kalau seandainya munadanya berhukum mu'annas maka pakai ayatun karena demikian ketika an-nafsu yang menjadi munada di mana dinaati dengan al-mutma'innatu ya ya ayyatuhan nafsul mutma'innah nafsu di situ dihukumi sebagai mu'annath karena demikian bukan ayun tapi ayyatun ayyatuhan nafsul mutma'innah ya ayyatuhan nafsul mutma'innah ya diperhatikan ya ayyuhalladzina amanu Ya huruf nida tidak memungkinkan langsung masuk kepada alladzina karena alladzina itu didahului oleh alif lam alladzina Kita tidak akan temukan yaladzina tidak akan kita temukan yanabiyyu tidak akan kita temukan yalkafiru Kenapa? Karena al kafiru di situ, karena an nabiyu di situ, an nasu di situ didahului oleh alif lam. Ketika huruf munada yaitu kemudian mau menempel munadanya pada munadanya yang itu adalah ada tambahan alif lam maka tidak bisa langsung masuk, tapi harus ada fasilitas atau di diiringi atau difasilitasi dengan ayun wuslatun dan hak tambih maka Ya ayyuhan nabiyyu Ya ayyuhan nasu Ya ayyuhal kafir Dan seterusnya Apakah pakai ayun atau ayatun tergantung kepada Apakah munadanya itu ter termasuk dalam kategori muzakkar atau mu'annas Kalau muzakkar maka ayun, ayun. Kalau seandainya mu'annas maka disebut uh, Maka pakai ayatun Ya ayatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan marudiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati itu semacam itu ya jadi penting untuk kemudian diperhatikan dalam bab munadzar ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nabiyyu kok dibaca an-nasu munada kan termasuk mansubatul asma kok dibaca an nabiyyu kok dibaca ya ayyatuhan nafsu nafsul mutma'inna ya kan dalam konteks inilah panjenengan penting untuk kemudian memasuki atau mengetahui klasifikasi dari munada itu sendiri munada ada yang kemudian kita sebut sebagai mufrad ma'rifah, ada yang kita sebut sebagai nakiroh sudah, ada yang kita sebut sebagai nakiroh ghairu maksudah ada yang disebut sebagai munadamu mudof, ada yang disebut sebagai munada syabihun bil bil mudof. Untuk dua yang pertama, yaitu yang munada mufrad ma'rifah dan munada apa namanya nakiroh maksudah itu adalah dihukumi mabak mabni karena dihukumi mabni maka domah yang ada di situ bukan harokatul i'rab dhammah yang di situ tidak menunjukkan bahwa dia itu dibaca rofa karena di situ adalah harokatul bina ya paham gak? Gitu. ya itu ya ayuhan nasu Dommah yang ada pada lafad an-nasu di situ bukan harokatul i'rob Tidak menunjukkan bahwa dia rofa Kenapa? Karena hukumnya adalah Mabniun ala ma yurfa'ubihi Dimabnikan sesuai dengan tanda rofanya Dimabnikan sesuai dengan tanda rofanya Begitu Jadi domah yang ada pada lafad Ya ayuhan nabiyu Ya ayuhal kafirun Ada waunun di situ Itu tidak menunjukkan bahwa di situ adalah I'rob bukan alamatul i'rab bukan ya Tuhan nafsu tidak menunjukkan dhammah di situ adalah merupakan alamat i'rab itu adalah harokatul bina karena harokatul bina maka dhammah yang ada di situ tidak menunjukkan di situ adalah dibaca rafa mansubatul asma atau munada termasuk dalam kategori mansubatul asma isim-isim yang harus dibaca nasab Ya Rasulullah bukan ya Rasulullah tapi ya Rasulullah Ya Itu seperti itu Jadi karena al ini adalah kemudian dianggap sebagai munada maka tentunya dia itu adalah berhukum nasab tanda nasabnya tidak ada di sini lebih disebabkan karena di sini ini adalah termasuk dalam kategori al asma al mab niyah yang merupakan isim mausul begitu itu penting untuk kemudian diingatkan ya jadi kita masuk pada ya ayyuhan ya ayyuhalladzina amanu kita masuk dalam bab munada saya ingatkan huruf nida iya itu tidak bisa masuk langsung kepada munada yang di situ ada alif lamnya ketika munadanya realitasnya ada tambahan alif lamnya yang itu kemudian kita sebut sebagai munada apa namanya mufrad ma'rifah misalnya itu, maka yang kemudian harus diperhatikan ketika ada alnya pakai al itu, maka tidak memungkinkan yang namanya huruf nida ini langsung nempel kepada munadanya. Tapi, harus difasilitasi, harus ada mediatornya, harus ada penyambungnya, yaitu ayun muslatun dan hak tambih. Apakah pakai ayun, pakai ataukah pakai ayatun tergantung pada apakah munadanya termasuk dalam kategori muzakkar atau mu'an mu'annath Kalau seandainya berhukum mudhakar maka pakai ayu Kalau seandainya berhukum mu'annath seperti an-nafsu maka pakai ay Ayatun ya ayatuhan nafsul mutma'inna Irji'i ila rabbiki radiyatan marudiyah Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Ya, itu penting untuk kemudian diperhatikan. Selanjutnya sekarang kata-kata yang penting untuk kemudian kita analisis dalam ayat ini adalah athi'u Allah. Ya. Yeah? Kalau seandainya kemudian kita tasrif di sini bareng-bareng Allah ayumtiu uitaatan, taatan Allah. Fa huwa muti'un wa zaaka muta'un. Athi' la tu'a muta'un muta'un. Muta Athi' kemarin dalam bab teori dasar ilmu nahu kita jelaskan ya ini namanya konsep iltiqo usakina ini ya ketika kita bertemu dengan fiil yang berkategori bina ajwaf bentuk amarnya kemungkinan besarnya ketika misalnya termasuk dalam kategori yang apa namanya lam yattasil bi akhirhi syai'un tidak bertemu dengan sesuatu ya yang di situ itu adalah dimabnikan alas sukun maka kemungkinannya adalah terjadi iltiqo usakina ini karena demikian ati tidak ada yaknya di situ ya kan tapi ketika kemudian itu terjadi iltiqo usakina ini ati, ati begitu tapi ketika misalnya ainnya sudah tidak lagi disukun karena fiil amar di situ tidak dimabnikan ala hadfi al -ala sukun tapi dimabnikan ala hadfin nuni misalnya akhirnya bergeser. Kalau seandainya kemudian ditasrif ati ati a ati berarti kan ati ati bertemu dengan alif tasniyah ya sehingga dia sudah atas nama al afalul khomsah karena atas nama al afalul khomsah maka dia tidak lagi mabniun alas sukun akan tetapi mabniun ala hadfin nuni ati mabniun ala sukun ati itu namanya mabniun ala hadfin nuni karena termasuk dalam kategori al alul khomsah ya kan ati bertemu dengan alif tasnia bertemu dengan waw jama itu juga sama ati'i itu itu semacam itu ya jadi dalam konteks ati di sini awalnya itu kalau seandainya tidak bertemu dengan waw jamak itu terjadi iltiqa usakina ini ketika terjadi iltiqa usakina ini maka huruf ilat harus dibu dibuang sehingga ati begitu bunyinya karena di situ sedang mabniun alas sukun kenapa kok mabniun alas sukun karena fiil mudhari termasuk dalam kategori Sohihul akhir walam yattasil bi akhirih syai'un tapi ketika yang namanya Bina Ajwaf itu sudah bertemu dengan Alif tasni, ya, ketika sudah bertemu dengan Wau Jama, maka tidak lagi ber, uh, tidak lagi berhukum Mabniun ala Sukun, akan tetapi berhukum Mabniun ala Hadfin Nuni. Ketika bertemu dengan Alif tasniyah dan Wau Jama, serta Ya Mu'annathah Mukhatabah. Begitu. Ati'ullaha Ati'ullaha ya lafat Allah perlu saya tegaskan ulang ya jadi ini masalah adab masalah adab panjenengan meskipun pinter kalau bisa tetap beradab karena al-adab itu fauqal ilmi ya adab itu di atasnya ilmu perhatikan itu pinter tapi tidak beradab kemungkinannya sampean tidak dihormati oleh orang lain. Apabila sampean pinter luar biasa, alim luar biasa, sampean, sampean termasuk dalam kategori yang hebat orang hebat, tapi kemudian adabnya luar biasa, itu justru lebih diangkat. Ya, dalam konteks inilah penting untuk diperhatikan kita bermuamalah dengan Al-Quran, istilahnya dalam bab ilmu nahu itu ada perhatian tersendiri, rek kita bermuamalah dengan Al-Qur'an. Itu ada ketika yang menjadi maf'ul bih itu adalah lafzul jalalah, maka kita tidak bisa tidak tidak diper apa ya? Tidak apa? dianggap suul adab kalau seandainya atas nama maf'ul bih namanya. Jangan disebut sebagai maf'ul bih ketika laf'at Allah kedudukannya adalah maf'ul bih, tapi mensubun alat ta'zim. Ya? begitu istilah yang dipakai itu adalah mansubun alat ta'zim realitasnya ati'ullah, Allah disini, Allah di sini Allah di sini adalah menjadi maf'ulun bihi kenyataannya begitu Ati'u itu adalah fi'il, fa'ilnya adalah waw jama' yang ada pada lafat ati'u Ati'u termasuk dalam kategori fi'il muta'addi Karena fi'il muta'addi butuh maf'ul Mana maf'ul bihnya? Allah Begitu memang tapi apakah kemudian kita sebut sebagai maf'ul bi? Ternyata il ulama' nahu tidak seperti itu. Nama Allah bukan hanya zat Allah, juga harus kita agungkan. Nama yang kemudian disematkan oleh ulama' nahu untuk lafat Allah, yang kemudian berkedudukan nasob sebagai maf'ul itu adalah mansubun alat ta'zim. Dibaca nasob lebih disebabkan karena kita mengagungkannya. Misalnya begitu pun juga demikian kaitannya dengan yang lain. Ya. Jadi saya baca-baca di dalam kitab itu. Ya. Kalau seandainya realitasnya memang huruf zaidah di situ. Realitasnya juga adalah huruf zaidah di situ. Ulama nahwu jangan ngomong kalau seandainya huruf zaidah itu muncul di dalam Al Qur'an jangan dianggap zaidah karena zaidah identik dengan tidak ada fungsinya diperhatikan itu ya ini mungkin penting bagi teman-teman BSA dan seterusnya PBA itu bagaimana kita bermuamalah dengan Al Qur'an itu begitu ketika kemudian realitasnya misalnya seperti kemarin uqsimu bihadzal balad misalnya itu ulama Nahu menganggap bahwa lam di sini jangan dianggap sebagai huruf zaidah karena huruf zaidah itu identik dengan bisa dibuang bisa tidak anggaplah itu namakanlah itu sebagai huruf taukit atau huruf silah seperti itu ya yang masuk pada fiil mudhari yang ada di dalam Al-Quran misalnya yang itu dinisbahkan kepada Allah misalnya enggak etis kalau seandainya kemudian kot naro kadang-kadang kami melihat kan enggak etis itu ya itu penting untuk kemudian bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Quran dalam konteks i rob, ah, itu ternyata ulama Nahu memiliki perhatian ya asa termasuk af'alur rojak misalnya ya Ya. asah termasuk af'alur rojak misalnya. Kalau dalam konteks Al-Qur'an jangan disebut sebagai af'alur rojak, Itu dianggap sebagai at-tahqiq. Af'alut tahqiq. Jadi banyak ungkapan-ungkapan yang dalam konteks Al-Qur'an itu ada istilah-istilah tersendiri lebih disebabkan bagaimana kita lebih beradab dengan Al-Qur'an, lebih beradab dengan uh, dengan Allah misalnya seperti itu ya ini penting sebagai wacana jadi al adab itu fauqal ilmi itu kalau seandainya sampean itu pinter luar biasa alim luar biasa tapi tidak punya adab itu pasti tidak dipakai oleh orang pasti sampean akan ditinggal ya Tingginya adab sampean itu tidak akan mengurangi ilmunya sampean, justru ketika sampean beradab atas nama orang ilmuwan, pasti pada akhirnya akan lebih dijunjung oleh masyarakat. Begitu ya, akan tapi kalau kita ilmunya banyak, kemudian kita tidak beradab, pasti pada akhirnya akan ya akan ditinggal oleh masyarakat. Ya, jadi jangan kemudian kita uh, meninggalkan yang namanya adab ini. Adab ini sangat penting. Tawaduk Tawadu tidak memberikan tambahan kecuali kemuliaan Jadi ada wacana khusus tentang bagaimana kita berinteraksi, bermuamalah Dengan lafad Allah di dalam Al-Quran Dengan lafad-lafad yang ada di dalam Allah Rabbul Firli misalnya Kata-kata ilfir tidak diperkenankan misalnya untuk kemudian disebut sebagai fil amar karena amar itu adalah dari atas ke bawah. Ilfir harus disebut sebagai fil du'a khusus untuk konteks Al-Quran untuk ketika kita bermuamalah dengan Allah begitu ya jadi ada ada bagaimana cara kita bermuamalah dengan Al-Quran dan seterusnya itu ulama Nahu itu memiliki perhatian khusus yang itu juga harus ke kita perhatikan. Ya, ilmu tidak ada banyak manfaat kalau seandainya adab kita kurang kurang bagus sampai para ulama mengatakan para kiai, para sepuh dan seterusnya seterusnya itu memiliki pandangan al adab fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Meskipun pewin terojok sombong sampean gitu. Ya, meskipun pewin terojok sombong sampean begitu. Allah wa ati'ur rasula Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa, wa ulil amri minkum Saya akan menegaskan sedikit tentang ini Ya di dalam kaidah analisis teks ya kaidah fikih ini jadi ada kata-kata begini ya kalam min ihmalihi I'malul kalam Memfungsikan bahwa kata-kata ini memiliki arti ya Itu awla lebih utama min ihmalihi dibandingkan dengan Tidak memfungsikan kata-kata itu Mau masuk kemana ini Ustaz? Saya mau masuk kepada pengulangan kata-kata atii Allah wa atiiur Rasul sedangkan ketika dalam konteks ulil amri tidak ada pengulangan kata-kata atii Allah padahal pengatofannya sebenarnya sama. Jangan kemudian di mengatakan ya apa itu ada fungsinya ya tidak ada fungsinya. Ya. Allah memilih seperti ini itu ada fungsinya ada tujuannya Jangan menganggap bahwa sesuatu itu tidak ada tujuannya I'malul kalam Aula min ihmalihi Memfungsikan ucapan itu lebih bagus dibandingkan dengan mengihmalkan, mengabaikan ucapan Jadi kita harus yakin bahwa ati wa ati'ur rasul Pengulangan lafad ati'u di dalam lafad ar-rasul Itu lebih fungsional Ada fungsinya di situ pada waktu ulil amri tidak ada tidak ada pengulangan sama dengan misalnya kata-kata innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa firiqabi misalnya ya Inna Pakai li di situ Ya Huruf jernih li di situ Tapi ketika roh Budak Itu ngomong wafir riqab, Tidak walir riqobi Ya Jangan menganggap bahwa di situ tidak fungsional. Di situ ada fungsinya di situ. Kenapa Allah mengatakan apa nama berfirman di situ itu adalah Innamas masodakatu lil pakai huruf jerli, sedangkan wafirri pakai huruf jer fi. Ya, itu ada fungsinya. Jangan wah, oh, tidak ada fungsinya Ustaz. Oh, jangan. I'malul kalam awla min ihmalihi. Memfungsikan sesuatu itu memiliki fungsi, ya, itu lebih bagus daripada mengabaikan sesuatu itu sehingga kita menganggapnya tidak memiliki fungsi. Kalau seandainya kita kaitkan dengan innamas sadaqatu lil Ketika kita berzakat kepada fakir miskin karena pakai huruf jerli maka itu tamlik Maksudnya apa? Mau digunakan apa oleh fukoro masakin dan seterusnya itu ya silahkan Mau buat masak silahkan Mau beli ini silahkan, mau beli ini karena apa? Sudah menjadi milik. Kenapa lil Lilfukoroi, tapi wafu rikop untuk peruntukannya yang namanya budak itu. Kemudian diberi zakat itu lebih disebabkan untuk membebaskan diri dari perbudakan itu, untuk memerdekakan diri, dan itu tidak memungkinkan untuk digunakan untuk yang lain. Kenapa? Karena pakai fee fungsional I'malul kalam Aula min ihmalihi sirot di dalam Al-Quran itu adalah Yuhtajuh bisiratihi Bisa dijadikan sebagai hujjah Misalnya ini Kenapa kok ketika misalnya Allah itu pakai ati'u Ar-Rasul pakai ati'u Sedangkan ulil amri Itu tidak pakai ati'u Itu berarti apa? Lo kalau dalam konteks ulil amri Itu masih muqayyadan Kira-kira di sini tidak mengarah kepada kemaksiatan atau bagaimana? Kira-kira di sini tidak sedang menentang bertentangan dengan hukum Allah atau bagaimana? Itu seperti itu. Ya. Kalau sifatnya ati Allah mutlak, ati ur Rasul mutlak. Oleh sebab itu ada pengulangan ati, tapi ketika ulil amri masih muqayyad. Itu semacam itu. Jadi saya kepingin menegaskan bahwa kaidah i'malul kalam awla min ihmalihi. itu penting untuk kemudian di, diperhatikan bahwa memfungsikan sesuatu itu ada gunanya itu lebih baik dibandingkan dengan menganggap sesuatu itu tidak ada gunanya. Ada tujuan Allah kenapa kok kemudian 'abdiu di dalam lafat ar-rasul itu diulang sedangkan dalam ulil amri itu tidak diulang. Para ulama secara umum memberikan penjelasan bahwa

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته